di overseas tu adik-adik semata-mata ingin bersama adik-adik di sini. Dan seterusnya saya berterima kasih kepada Kementerian Belia dan Sukan dan juga Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perlis. Tanpa mereka adik-adik, ingat baik-baik adik, tanpa mereka adik-adik kita takkan dapat mengadakan kembakan ini. Dan seperti adik tahu, kembakan ini sebenarnya bukan hanya kembakan adik-adik, kembakan yang mana untuk mencari juara. Satu Malaysia adik-adik kita berjalan selepas ni. Baru sudah kita habis di Selangor, sekarang kita di Perlis, selepas ni kita pergi Perak, Sabah. Kita pusing Satu Malaysia nak cari juara di kalangan adik-adik ni, peringkat bawah umur 12 tahun ni adik-adik. Jadi penting adik-adik, saya tak pergi ke luar negara ni semata-mata untuk melihat bakat adik-adik yang ada dekat sini. Kalau adik Google saya contohnya, adik Google nama saya Muhammad Jalani, dekat situ keluar, dekat situ contohnya kejayaan-kejayaan yang saya telah kecapi selama bermain badminton puluhan tahun. Apa yang saya menang, pertandingan apa yang saya menang, contohnya All England ni antara satu adik-adik yang mana saya waktu itu berumur hampir 18 tahun menang juara All England dengan abang saya Razif. 18 tahun adik-adik, yang kat sini 12 tahun, adik-adik ada 6 tahun lagi untuk jadi juara dunia. Boleh tak? Cakap senang adik-adik, nak jadi juara adik-adik bukan mudah adik-adik. Kena bangun pagi, kena lari, lepas tu pergi sekolah, sambung balik main badminton petang. Kalau cuti sekolah lagi teruk adik-adik, daripada pagi sampai ke malam jadual penuh. Adik-adik tahu bagaimana seriusnya ayah saya Datuk Sidik tu, garamnya dia. Kalau dulu adik-adik, kalau kita tak training main badminton adik-adik, kalau tak kena penampar ni adik-adik, sama ada rotan ataupun tali pinggang tu adik-adik. Bayangkan, kerana tak main badminton je. Begitu serius ayah saya nak mendidik kita supaya satu hari nanti kita boleh jadi champion. Termakbul doa ayah. Dan kita lima beradik adik-adik, kita menang Piala Thomas sejak tahun 1992 sampai sekarang adik-adik 2019, kita tak menang-menang lagi Piala Thomas adik. Dah berapa puluh tahun? Adik kira 1992 sampai sekarang 2019, berapa tahun? 26 tahun adik-adik. Tahun ni 26 tahun kita tak menang. Bayangkan adik-adik, last kali yang menang Piala Thomas, saya, Rahman, adik saya Rashid, abang saya Razif, masa tantu Miss Boon baru je dia bersara. Kita yang bawa Piala Thomas adik-adik, anak kampung adik-adik kita. Banting, kalau adik-adik Google dekat ni, Banting Kuala kat Selangor, nak pergi ke Pantai Murid, dalam perjalanan tu, itulah rumah ayah saya, rumah kita di Banting. Tetapi adik-adik, bukan hanya kita anak orang kampung tak boleh jadi juara adik-adik, boleh. Tetapi seperti saya nak nyatakan di sini, adik-adik perlu ada disiplin yang tinggi, keinginan yang tinggi, cita-cita yang tinggi, semangat yang tinggi, semangat juang yang tinggi, barulah adik-adik boleh mencapai kejayaan adik-adik. Cakap senang adik-adik, umur saya macam ni adik-adik, umur saya 8 tahun adik-adik, saya dah lari 5 batu adik-adik, daripada rumah sampai ke Pantai Murid. Tiap-tiap minggu adik-adik, hari Jumaat habis sekolah, hari Sabtu pagi pukul 5 pagi bangun, larilah sampai Murid adik-adik, 2 jam. Masa tu kecil macam adik-adik, bayangkan kita lari adik-adik, kena kejar anjing, menangis-nangis. Bila saya bayangkan adik-adik bagaimana ayah saya mendidik saya, saya menangis adik-adik. Tanpa ayah yang begitu berdisiplin, ingin kita berjaya, saya rasa saya tak ada seperti apa yang saya sekarang. Bukan nak cakap mewah, bolehlah adik-adik, kerana adik-adik tengok sekarang ni bagaimana sukan adik-adik boleh menjana pendapatan.
Menang Olimpik aja adik-adik dapat 1 juta. Tak payah belajar adik-adik, main sukan je. Ha. Itulah adik-adik yang apa yang saya nak sampaikan adik-adik. Kalau bersukan, mainlah betul-betul. Tak kira sukan apa, badminton ke, bola sepak ke, apa saja. Kalau sukan itu ada dipertandingkan di Olimpik, maka kalau adik jadi champion, 1 juta habuan dia. Belum lagi kerajaan negeri polis bagi. Ha. Belum lagi sektor-sektor swasta bagi. Hanya bersukan adik-adik. Seperti tadi pegawai JBS kita cakap, kita nak mencari pengganti Datuk Chong Wei. Datuk Chong Wei adik-adik, umur dia dah dekat 37 tahun adik-adik. Sampai sekarang kita mengharapkan dia untuk jadi champion. Dan insyaAllah adik-adik, bulan 4 ni penampilan pertama dia setelah 7 bulan. Dia tak main adik-adik. Harap adik-adik, kita doakan agar dia sembuh dan dia dapat main di Malaysia Open. Kerana dia nak take point untuk main di Olimpik. Sebab pusingan kelayakan dia bermula pada bulan Mei. Harap-harap, kita mengharapkan dia. Sampai sekarang tak ada pengganti Datuk Chong Wei. Dah umur 37 tahun adik-adik. Tetapi adik-adik bayangkan sepanjang kerjaya dia, apa yang dia nak lagi? Duit dah cukup-cukup dah. Kereta dah cukup-cukup dah. Adik cakap je kereta apa. Semuanya dia ada. Dia dah cukup adik. Dah dia ada yayasan dia. Hanya bermain badminton adik-adik. Dia duduk atas duit. Tapi macam saya cakap, nak jadi pemain, betul-betul jadi pemain the best in the world. Jadi juara dunia. Maka dapat adik-adik gantikan Datuk Chong Wei. Dan saya yakin adik-adik, satu hari nanti dengan usia adik-adik, keinginan adik-adik, tak mustahil adik-adik tak boleh berjaya seperti Datuk Chong Wei. Itu yang sebenarnya kem bakat ini diadakan. Nak mencari juara adik-adik. Nak mencari pengganti Datuk Chong Wei. So itu sebab abang saya Datuk Misbun bawa pemain dia pergi luar negara setiap bulan, boleh dikatakan adik-adik. Tak ada di rumah, tinggalkan anak bini, bawa pemain bertanding di peringkat antarabangsa untuk semata-mata untuk mencari pengganti Datuk Chong Wei. Dan saya harap satu hari nanti adik-adik akan jadi macam dia. Boleh? Betul adik-adik. Seronok adik-adik kalau dah jadi champion ni adik-adik. Pergi mana orang ingat nama dia, orang tegur dia, kita rasa bangga adik-adik sebagai seorang juara dalam sukan badminton. Merata dunia dia pergi, orang panggil dia. Sampai sekarang orang rindu nak tengok dia main. So saya harap dia di bulan 4 nanti, bulan April nanti, Malaysia Open yang akan diadakan di Kuala Lumpur, saya harap dia akan dapat main. Sekarang dia sedang bertungkus lumus training adik. Untuk dia dapatkan balik kecergasan dia, kekuatan dia. Dan saya haraplah dia dapat main. Kerana cita-cita dia tak pernah pudar adik-adik. Walaupun dia sakit kanser adik-adik, kanser hidung. Tetapi dia masih tetap nak main juga, nak mengharumkan nama negara. Kerana itulah seronoknya dia apabila dia bergelar juara adik-adik. Di samping hadiah yang lumayan. So begitulah adik-adik ya. Jadi saya harap adik-adik dalam masa 3 hari 2 malam ni adik-adik, apa saja yang berkisarkan tentang badminton adik-adik, adik-adik tak faham, nak lebih bagus, ni coaches-coaches ada di depan. Tanya mereka. Jangan malu. Kalau kita nak jadi pandai adik-adik, jangan malu. Boleh? Tanya coaches-coaches yang ada di depan ni. Semis tak kuat, tanya coach, macam mana saya nak semis kuat. Dulu saya jadi juara adik-adik pun sama macam adik-adik. Saya tak faham, saya tanya. Ini untuk